Lu tau gak? Kalian apa yang terjadi? Kita harus nyangkan kok. Apa yang dilakukan sama oh. Yang berat dulu lah. Oh my god. Ternyata di sana tuh meskipun keren, apartemennya oke, cuma belum tentu semua ada lift dan kita kebagian yang ada liftnya. Jadi semuanya pada ngangkatin koper, seorang satu gede-gede banget, tapi di atas sudah wah udah ngos-ngosan. Maaf, aku hebat nih, orang Indonesia. Welcome. Tapi tetap semangat, namanya kita liburan, kita harus happy-happy. Angkutin satu per satu kita gotong royong lah semuanya. Kemarin yang dapet yang 3 kamar ini. Ya, ya. Udah deh. Kita ngecek nih padahal enggak ya. Enggak aja udah aku. Tata, ini atas 3 kamar, 3 kamar. Ini berapa lama? 3, di atas 2. Oke, good. Wow, tapi asik juga ya. Sumpah. Tapi gak ngetok, Mar. Itu nggak kamu ngangkat koper, saya ngangkat koper, koper ke atas. Tapi kita ada rooftopnya. Pegal banget, tapi pas nyampe ke atas ya happy sih, bagus tempatnya oke lah, homey. Sumpah mau ambil jalan satu. Kita seru loh. Alamatnya. Cuman permasalahannya kamar mandinya cuma satu dan kita bersembilan orang. Ya udah, hari itu kita udah masuk-masukin barang terus kita jalan-jalan deh. Two options. Okay, okay, go. That's the opposite of the church. Okay. Yeah? Okay, have a good day. Thank you, bro. Nah, pas kita turun itu di drop-in di jalanan gitu. Kita bingung mau nyari makan apa, tapi sempet nanya sama orang di sana, nanya makanan pasta gitu atau makan yang gampang lah, pasta atau pizza. Katanya jalan ke sebelah sana. Ya udah, kita jalan ke sebelah sana. Halo, kita lagi jalan-jalan. Enggak sengaja lewat pasar tradisional, bro. Lihat ini. Fish. Kata fish. Ini. Wah, ternyata di Belanda ada juga pasar-pasar kaget. Pas kagetnya, kita ini lagi cari makan, tapi kita nggak dapat makan ya kan, Rafathar? Hah? Iya. Rafathar lapar. Iya, tapi nyari makanan apa ya? Oh my god. Kita lewatin pasar-pasar tradisional, terus juga lewatin kayak jajanan pasar. Ternyata di Belanda juga ada jajanan pasar. Tuh, ini ternyata ada kayak tanah abangnya nih tuh. Tanah abang. Orang bayar naik sepeda. Eh, gue pengen nyari toilet gimana ya? Ini sayang. Saya ngomong sayang. Halo, good morning. Kamu ada uang kecil? Ada. Ini tete ada uang kesini. Kita sempat lewat tuh ada makanan ayam-ayaman, jadi kan halal gitu kan semuanya ayam. Kita sempat makan-makan ayam, nyobain, jajan-jajan. Bagi kan sama makan dia paling ini, tapi cuma diambil sedikit doang. Kayak pengen mau nyobain doang. Di atas Dori. Gunting, maaf kamu. Tiba-tiba Rafathar itu kecantol ada tas itu, koper-koper yang Dori, yang gambarnya itu Dori. Dia senang banget kemana-mana dibawa itu kopernya. Rafathar baru beli tas baru. Tuh tasnya tuh, apa namanya saya? Nemo. Cium bapak dulu, cium. Udah besar nanti Rafathar mau jadi apa? Mau jadi pilot, mau jadi artis. Wah, iya, mau jadi artis. Eh, papa. Cium papa, cium. Gimana kau jadi artis? Kita sambut, ini dia, Rafathar. Tada. Latihan meet and greet, itu film yuk, latihan meet and greet. Udah tayang gini. Kita sambut artis Rafathar. Nah, gimana? Halo semuanya gitu. Akhirnya aku ngetes ke Rafathar. Rafathar, coba kalau meet and greet ketemu fans gimana? Ini dia Rafathar. Dia dada. Senang banget kelihatan dia happy. Aku akhirnya nyamperin bos Rafi, minta cariin jodoh di sini. Ya, gimana sukanya? Sukanya yang tinggi besar gitu, ah. Tinggi besar pemain bulat. Susah sama lala aja deh nikahnya mau. Ah,
sama Lala bos. Ya udah kamu sama Lala aja katanya. Cuma nggak enak kan kita udah sering ketemu tiap hari, udah sejalan, udah semobil, kurang serak juga. Enakan orang lain yang penuh tantangan gitu. Kenapa? Kita jalan-jalan ke ada salah satu tempat yang keramaian lah di sana, ada namanya Bayan Korf gitu. Jadi itu ada kayak mall. Cuma di mall itu di tengah kota. Jadi dam itu pusat kotanya di situ. Nah, Rafathar seneng banget karena di depan situ tuh banyak burung, jadi dia lari-larian kejar-kejaran sama burung, lari-larian main-main sama aku, sama Raffi, senang banget. Nah kita tuh sempat mampir juga ada toko-toko gitu, toko baju. Nah si Rafathar tuh senang banget tuh dia. Pak, mau cheese? Kita telepon aja kali? Cheese? Oke, Pak. Dan Papa mau cheese? Satu, Rafathar. Ah, cheese! Dua, cheese! Rafathar! Ada Papa cheese! Berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Menjagamu, berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Nah, Rafathar seneng banget karena di depan situ tuh banyak burung. Jadi dia lari-larian kejar-kejaran sama burung, lari-larian main-main sama aku, sama Raffi, seneng banget. Nah, kita tuh sempat mampir juga ada toko-toko gitu, toko baju. Nah, si Rafathar tuh seneng banget tuh dia. Papa mau cheese, kita telepon aja kali. Oke, okay. Dan Papa mau cheese. Satu, Rafathar. Ah, cheese. Dua, cheese. Rafathar. Ada Papa cheese. Pagi-pagi udah dimasakin omlet sama istriku. Yang tercinta. Istriku yang tercinta yang marah-marah terus. Yalah. Di Belanda ini dia judes terus sama suaminya. Marah kan karena cinta. Tidak juga. Yalah, namanya orang marah-marah kan ya begitu karena cinta. Enggak lama juga Mbak Bora datang, ada temannya Raffi. Emang udah tinggal di sini tuh udah lama banget. Nah, dia datang bawa makanan bikin sendiri kayak sejenis kayak pastel gitu, tapi ada isinya ada sayur-sayuran, enak banget. Dan sering banget datang ke Indonesia. Kalau dulu ke Indonesia sering main sama aku. Akhirnya aku kemana-mana di Belanda mau ditemenin sama Mbak Bora. Hari kedua kita jalan-jalan, kita mau makan. Kita mau jalan-jalan di hari kedua. Let's go. Pagi mau kemana? Mau makan. Oke, makan apa? Enggak tuh. Kan udah janji tadi mau makan siang di Chinese restaurant New King. Okay. New King. The famous New King. Iya, satu-satunya restoran Cina yang sambalnya pedas, sepedas-pedasnya. Kita jalan kaki sih ke situ karena nggak terlalu jauh. Nah, itu kita sempat lewat red light. Tapi red light kalau siang-siang tuh nggak ada siapa-siapa. Jadi, sama pemerintahnya dibiarkan. Ya, mungkin kan kalau Eropa, beda kali tradisinya sama kita di tinggal di Indonesia. Kita makan deh, makan lumayan karena kan kita dari kemarin kan belum makan ketemu nasi, jadi senang banget ketemu nasi. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena badan aku jet lag tuh rada-rada capek. Cuman ya harus itu tetap semangat ya, cuman aduh baru 2 hari udah capek badan karena capek di jalan kali. Karena sebelumnya juga kan aku kurang tidur. Kita mau ke PC.
naik metro, naik terang kan. Ya udah naik terang. Selamat belanja ya. Tapi, mau tidur. Iya. Jadi yang cowok-cowok pada balik ke apartemen, aku sama Mabora jalan-jalan. Belanja kalau dia mah. Kalau aku mau udah pengen pulang sama Rafathar akhirnya pulang. Lagi-lagi. Pengen dijilat-jilatin padahal cuma patung es krim. Tapi seneng sih ngeliat Rafathar happy banget. Rafathar, mamanya kemana? Yo, mamanya belanja, kita mau tidur. Okay. Rafathar ikut tidur juga ya? Ikut bobo ya. Bang, mau ikut bobo, Bapak? Iya. Yeah. Gini. Akhirnya Gigi belanja, aku pulang ke apartemen. Sop buat tambahin mesti. Mau enggak? Enggak. Guna sop. Enak sopnya sih. Hangat-hangat karena habis hujan jadi dingin. Pagi-paginya tuh dingin banget. Ya udah kayak rumah sendiri lah Rafathar, tapi Rafathar tuh kalau di luar negeri memang kayak bule, jadi gak kayak orang Indonesia. Habis itu kita keluar, ada terasnya gitu. Wah, ini lihat apa sih? Apa? Perahu. Ini mau kesana? Nah, ini baju-bajunya baby nih, dijemur. Ih, banyak banget jemuran kita, banyak banget jemurannya Rafathar. Dia tinggalnya di Belanda, tapi ngejemurnya sama aja kayak ngejemur di Indonesia. Mau jalan-jalan kemana? Berenang. Mau apa? Berenang. Mau berenang? Iya. Berenang di mana? Berenang di kali? Mama naik perahu? Iya. Mama mana, Mama? Naik. Berapa? Ayo, Ma. Kita berenang, Ma. Berenang. Berenang, Ma. Bentar, Mama. Rafathar tuh lucu banget, dia nonton TV sambil bergaya. Karena kayaknya Rafathar tuh kalau denger musik, kalau denger apa dia cepet gitu nangkepnya. Lucu dia tidur, tidurnya bukan di kasur. Tidur merem. Merem. Matanya merem. Merem. Merem bobo. Sahur, bangun. Bangun sahur dulu ya. Ayo sahur. Aduh. Iya. Eh, bangun. Aduh. Aku minta ya. Mabora hari ini mau kemana, Mabora? Lagi. Hari ini kebetulan cuacanya itu agak bagus. 3 hari kemarin kita jalan-jalan hujan. Ini lagi pada sehat semua. Tadi malam udah istirahat yang tenang. Kita mau ke kastel ya, mau lihat kastel ya. Iya. Ya. Ya udah kita mau lihat kastel, mau lihat ya Amsterdam di sekitarnya. Ada tempat-tempat yang tertarik. Udah habis itu kita siap-siap hari ini kita mau pergi ke kastil. Kastil apa? Aku juga belum pernah nih, waktu ke Belanda sebelumnya belum pernah. Let's go.